Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Orang kata benda baik kena kongsi. Pada video kali ini, saya nak kongsi tentang cara untuk menegangkan kulit wajah. Stepnya senang saja. Yang pertama, kena kembungkan pipi sekembung-kembungnya. Kalau boleh menahan nafas semasa kita mengembungkan mulut tu adalah lebih terbaik. Kita cuba, okey? Okey, boleh buat ni, boleh buat aktiviti ni ataupun latihan ni semasa dalam kereta, semasa masak, semasa menyapu, mop lantai, semasa lipat baju, semasa meeting, semasa semasa kena marah dengan bos, semasa berjalan, semasa shopping, semua boleh buat latihan ini. Teknik yang kedua, ini adalah teknik yang paling saya suka dan senang dan juga sangat efektif adalah, okay, you biasalah ambil knuckle ni dan you press. Ini ada tulang pipi kan, memang ada tulang lah. Kalau tak ada tulang tu, tak tahulah. Kalau orang yang mati pun ada tulang juga. So kat sini, ni tulang kita. So, you press dan pull. Press dan pull naik atas. Okay, buat teknik ni nak 2 minit pun boleh. Tu gerak-gerakkan sikit, gerak-gerakkan sikit. Boleh buat teknik ni 2 minit. Dia punya benefit untuk teknik ni adalah selain boleh menegangkan kulit wajah, ia juga mampu membantu menaikkan tulang pipi kita yang jatuh. Untuk orang-orang yang seperti saya yang hampir 50 ni, 60 tahun, 70 tahun, semua boleh buat teknik ni. Dan memang sangat berkesan untuk kulit wajah kita, okay? Dia memang akan merangsang untuk menaikkan tulang pipi dan juga menegangkan kulit yang kendur. Sebab biasalah kan, lumrah manusia, lumrah alam, yang bila yang tegang tu akan kendur. Jadi kita hanya boleh membantu untuk mengurangkan kenduran tu, okay? Semua tak payahlah sibuk nak botox ke, nak letak filler dekat pipi ke, tak perlu. Hanya buat teknik ni sahaja boleh membantu menyelesaikan masalah kulit yang kendur dan juga tulang pipi yang jatuh. Okey, secara tak langsung boleh menaikkan tulang pipi yang jatuh. So, boleh. Ini sebenarnya kalau waktu you all mengantuk atas meja ni kan, tongkat dagu tu, jangan tongkat dagu macam ni. Bila sebenarnya kita suka menongkat dagu, kita akan merosakkan kita punya rahang, tulang rahang kita. Jadi lepas ni nak tongkat dagu macam ni. Letak macam ni, tongkatlah dagu. Jadi kita tidur pun, kita bangun tidur, muka kita masih cantik. Okey. Goyang-goyangkan sikit. Sambil tengok saya ni. Okey. Sambil buat. Okey. Sangat bagus. Alright. Terus naik. Dan kalau you all perasan tadi, sebelum you all buat, kulit you all agak lembek. Okay, sekarang ni bila kita dah buat, kulit kita tegang sedikit lah. Jadi dia rasa macam tegang lah. Tegang. Tegang. Okay, itu adalah teknik yang kedua. Teknik yang ketiga adalah, okay, you all letak ni. Bukan astaga eh. Ni letak ni. Dan naik. You all tarik. You all tarik tangan you all ni, telapak tangan ni naik ke atas. Naik ke atas. Dahi ni naikkan ke atas.
masa yang sama mata you all ke bawah, tarik ke bawah. Jadi rasa tegang tak? Dahi ni naikkan ke atas dan mata ni, kelopak mata dan biji mata hitam ni ke bawah. Jadi rasa tegang, sebenarnya saya akan rasa tegang di bahagian atas wajah saya. Okey. Dahi tegang dan juga bahagian ni tegang. So saya akan rasa di sini tegang. Okey, kalau you all tak rasa tegang tu, you all punya teknik buat tu agak salah. So kena perbetulkan supaya rasa ketegangan di bahagian atas wajah kita. Okey, buat ni juga ada lenguh pula. Okey, buat ni, ni tarikkan ke atas ni, pull, letak dan pull, tarik ke atas. Okey. Kening dan juga mata ni paksakan ke bawah. Okey, push ke bawah. Okey, buat teknik ni 1 minit ataupun 2 minit dah memadai. Okey, dah memadai eh. Nanti buatlah, kalau tak nanti panjang sangat pula video ni kan. Teknik yang terakhir. Okey, teknik yang terakhir. Okey, masih bahagian mulut sebab kita memang nak fokuskan ketegangan kepada kulit wajah kan. Okey, yang seterusnya, yang teknik yang keempat. Okey, pusingkan lidah ni ke atas ke bawah ni semua secara maksimum. Maksudnya lidah kita ni kita tarikkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dengan cara yang kita push. Okey, bukannya yang biasa-biasa. Kita push, maksudnya kita ke atas. Contohnya macam ni, kita tarik betul-betul lidah kita boleh sampai ke maksimum mana yang ke atas tu. So kalau ke kanan, kita tolak kita punya lidah sampai tersembur. Aliyo, kita tolak lidah kita ke kanan tu dengan maksimum. Okey, dengan gerakan yang maksimum. Okey, kita cuba. Saya akan rasa kepas sedikit di bahagian dalam mulut saya. Itu sebenarnya teknik yang betul. Okay? Kalau you all buat biasa, kita tak akan rasa something lah. Tak akan rasa kebas ataupun rasa bibir tebal. Kalau tak ada rasa bibir tebal tu, teknik you all tu kena perbetulkan lagi. Okay? Kita cuba lagi sekali. Okey, teknik ni sangat bagus selain daripada merangsang kulit kita untuk menjadi tegang ataupun anjal, ia juga dapat membantu menyelesaikan masalah sesiapa yang ada smiling lines. Okey, tanda-tanda penuaan biasanya akan terkeluarlah bila kita senyum tu, kita akan nampak garisan senyum. So ini cara, teknik ni boleh membantu menyelesaikan masalah kulit yang kendur. Masa yang sama boleh menyelesaikan masalah smiling lines ataupun wrinkles di bahagian mouth, okay, mulut. Okay, kita cuba sekali lagi, okay? Okay, dapat kan? Dapat tangkap kan? Okay. Bila rasa semula, muka akan rasa tegang sedikit berbanding dengan yang sebelum kita buat teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, yang ada 4 teknik. Okey.
yang kita sebutkan tadi. Okey, teknik-teknik ni sebenarnya sangat bagus bila you all buat di pagi hari. Bila buat pagi hari tu sebenarnya adalah masa yang sangat sesuai untuk kita reform semula kita punya kulit wajah ataupun kulit badan lah, tubuh badan kita. Kita nak reform semula tu masa yang terbaik adalah di waktu pagi. Okay, tapi kalau dah tak ada masa sangat, di waktu malam pun boleh juga. Tapi hentam je lah janji you all buat. Tapi kalau macam saya, saya akan buat di pagi hari. Okay, sampai jumpa lagi kita di next video. Okay, mengada-ngada pula kan, rasa nak kena tampor pula. Okay, saja je saya nak bergurau-gurau senda dengan you all semua. Apalah salahnya kan, janganlah serius sangat dalam hidup ni. Okay, sampai jumpa lagi di next video. Semoga macam biasalah, saya mengharapkan sangat video-video saya bermanfaat untuk you all semua. Dan juga saya sangat mengharapkan juga you all punya subscribe. Okay, you all punya komen, you all punya likes. Saya sangat-sangat-sangat mengharapkan. Dan saya harap sangat you all share lah di social media, di Facebook, di Instagram, di mana-mana saja platform you all semua, ataupun di TikTok you all. Okay, saya pun dah ada TikTok sekarang ni, Lazizi Beauty Center. Okay, boleh tengok di TikTok saya, di Instagram, semua sekali Lazizi Beauty Center lah. Kalau nak cari, nak search tu, insyaAllah jumpa. Okay, sampai jumpa lagi di next video. Apa yang saya share ni adalah saya sangat-sangat ikhlas untuk membantu anda untuk menyelesaikan masalah apa saja berkaitan dengan beauty and health. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya sayang anda semua.